APM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, kekal di rumah, jaga penjarakan fizikal kalau nak bercakap tu pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam dan kita akan belajar satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan. Kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat walafiat. Encik Aiman, apa khabar hari ini? Saya baik Ustazah. Saya bila subjek pendidikan Islam ni saya terus jadi soleh Ustazah. Alhamdulillah. Biasa hari-hari lain ni nakal kesan, sikit. Ya? Ada kesan lah. Sebab tu tak rasa macam ni. Okey, baik Ustazah. Kita kumpulan nasyid lah, duo. Baik Ustazah, okay. Kita nak pastikan murid-murid kita kekalkan, kekal berada di rumah Ustazah. Ya, betul. Dan stay at home, stay safe. Dan kalau duduk di rumah tu, buka Didik TV dan boleh tonton apa yang Ustazah nak pelajari, mengajar kita pada hari ini Ustazah. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah. Banyak benda saya nak share hari ini. Baik, saya kena buat macam ni dulu Ustazah, boleh bercakap. Ya. Okey Ustazah, Ustazah daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Lumpur. Sekolah Menengah Sains Selangor. Sains Selangor, Kuala Lumpur. Ya, satu-satunya sekolah kat KL yang ada nama Selangor di situ. Okey, baik Ustazah. Hari ini apa yang menarik kita nak bicarakan pada hari ini Ustazah? Okey, nama program kita pun Road to Success SPM 2021 untuk subjek pendidikan Islam. Jadi maksudnya kat sini kita saya akan memfokuskan tiga benda lah. Tiga benda. Yang pertama sekali untuk tajuk memahami sunnatullah ni, apa subtopik apa yang anak-anak dan murid-murid patut kuasai dalam apa tajuk dia, ini? Antaranya ada bacaan Al-Quran, surah Ali Imran ayat 137 hingga 139, ada maksud ayat, ada kesan memahami sunnatullah dan pengajaran ayat. Ya, ada lagi lah, ya, beberapa ada tujuh subtopik. Kemudian objektif yang kedua, untuk setiap subtopik tu, actually kita boleh tahu dah daripada sekarang ni, kita dah boleh detect what kind of question yang akan keluar dalam SPM, bentuk apa yang akan ditanya di kertas mana. Soalan tu akan keluar. Ini bukanlah soalan SPM 2021 ya. Tapi daripada silibus tu, subtopik tu, kita boleh tahu dia ni nanti akan keluar kat mana. Oh, dah boleh target lah dekat mana. Yes, possibility dia keluar kat mana. Dan yang ketiga sekali, kita dah tahu soalan tu berada di mana dan Ustazah akan tolong anak-anak mengenal pasti teknik yang betul lah untuk kita dapat grab full marks. Banyak rugilah Ustazah kalau mereka tak tunggu sampai akhir rancangan ni. Yes, sangat rugi. Sangat rugi. Okey, baik. Yang best kali Ustazah sebab ada mengaji Quran tu kan. Sedap, sejuk sikit studio kita ni kan. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Kita nak lihat juga pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini, pendidikan Islam. Jom kita saksikan Ustazah. Jom. Okey, jom. Didik TV KPM. Menurut perspektif saya, saya berpendapat bahawa subjek pendidikan Islam ini amatlah menjadi tuntutan dalam kehidupan seharian kerana subjek ini memberikan didikan asas kepada kita berkaitan agama Islam. Sebagai contoh, pengajaran dalam bidang Al-Quran, hadis, akidah, fiqah, sirah dan akhlak Islamiah membantu kita membentuk jati diri umat Islam yang cemerlang. Pada pendapat saya, pendidikan agama Islam itu sangat penting kerana mengajar kita adab dan tingkah laku yang betul berdasarkan syariat Islam. Oleh itu, kita boleh menjadi khalifah di muka bumi dan insya Allah mampu mempraktikkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seharian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek pendidikan Islam ini sangat penting untuk dipelajari kerana memerlukan pemikiran intelektual dalam memahami sebarang istilah yang menjadi keperluan dalam kehidupan sayang kita. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ni kita subjek pendidikan Islam, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey, subjek ni murid-murid kita dia ada sebut tadi untuk amar makruf nahi mungkar. Ya. Apa tu, Ustaz? Amar makruf nahi mungkar tu? Amar makruf, amar suruh. Suruh. Makruf benda baik, kebaikan. Benda baik. Ya, nahi nehi, cegah, jangan buat, larang. Okay. Mungkar kejahatan. Jadi maksudnya ilmu dalam pendidikan Islam ni sangat pentinglah ya untuk kita amalkan, terutama anak-anak kita ya, murid-murid kat luar sana, untuk dia boleh melakukan kewajipan, menyuruh orang lain sama ada Islam ataupun tak Islam untuk melakukan kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran yang berlaku. Macam sekarang ni lah, Ustazah. Kita pakai pelitup muka ni, kita cegah kemungkaran lah, Ustazah. Betul sangat. Saya setuju dengan anak murid saya, Aiman, hari ini. Sebab tu, Ustazah, sepanjang satu jam kita bersiaran ni, kita pakai pelitup muka. Betul. Untuk sama-sama kita memerangi wabak COVID-19 ya, ni. Ya, betul. Setiap orang kena main peranan. Tak boleh nak harap pada pihak berkuasa saja, kerajaan saja. Kita pun. Ya, dan kalau kita ni, anak-anak semua, kalau kita niat kita buat benda ni adalah kita nak membantu negara kita untuk mengurangkan wabak, untuk mencegah wabak, jangan risau, insyaAllah pahala pasti akan menanti dalam akaun kita. Okey, ya? Baik, Ustazah. Hari ini Ustazah akan banyak bagi tips kepada murid-murid macam mana nak menjawab soalan dalam pendidikan Islam pada hari ini. Dan tapi saya fokuskan hari ini kita nak bincang tentang tajuk kita. Tajuk bidang kita? Al-Quran, memahami sunnatullah. Memahami sunnatullah. Selepas ini kita akan bicarakan, boleh Ustazah? Boleh. Kita berehat seketika. Dan kita nak make sure murid-murid kita masuk kelas selepas ini, Ustazah. Ya, saya nervous ni. Saya nak minum dulu. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Rahmah. Okey, Ustazah. Ustazah Siti Rahmah. Ya, nama betul. Glamour apa, Ustazah? Ustazah nama Rahmah. Nama glamour Ustazah Rahmah. Ustazah. Saya punya brand name is Usrah. Usrah. Ya, Usrah. Okey, baik Ustazah. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam, iaitu ya, fokus kepada bidang Al-Quran, memahami sunnatullah. Ya, sebelum betul. Kita mulakan kelas, Ustazah, kita nak jemput dulu murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas. Ayo murid-murid, masuk kelas. Ya, cepat-cepat. Okey. Tu dah duduk dah diorang. Dah duduk dah. Baik, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak persilakan jejaka tampan Muhammad Syami. Boleh kenalkan diri anda terlebih dahulu? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami bin Ciksa dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam kenalan. Selamat berkenalan. Dan kedua, kita ada Afika. Silakan Afika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Rahim dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam kenalan. Oh, okey. Ini yang cakap banyak tadi ya dalam video tadi, Zah. Bukan ya? Bukan. Nanti. Oh, di atas tu tadi. Okey, Syahinda. Syahinda, dia cakap banyak tadi tu. Okey, silakan kenalkan diri anda. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syahinda binti Kamaluddin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Salam kenalan. Terima kasih. Dan yang terakhir kita ada seorang lagi, Bunga Sabrina. Nik Sabrina. Okey, Nik Sabrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nik Sabrina Tisha binti Kamal Zahari dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam kenalan. Okey, salam seorang kenalan. Seorang lagi. Encik siapa Aiman. Lagi? Izmir. Yes. Izmir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Izmir Akhirul Bihalimi daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan.
Nampaknya anak saya baru masuk dari toilet lah seorang. Okey, Adam. Adam dah ada ke di talian tu, Adam? Tak apa Ustazah, kita bagi Chan dia buat persiapan lebih dahulu. Okey, boleh, boleh. Tapi apa kata Ustazah, saya pun dah tak sabar dah. Ada dah. Okey, Adam, boleh kenalkan diri sikit, Adam. Boleh? Okay. Nama saya Adam Mukris. Boleh, boleh. Alright. Nama saya Adam Mukris. Daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam kenalan. Salam kenalan. Okey, selamat datang semua ke Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam berkaitan dengan sunnatullah. Betul, Ustazah? Memahami sunnatullah. Memahami sunnatullah. Yeah. Baik, Ustazah. Murid-murid anda semua dah bersedia belum ni? Dah bersedia, tunjuk gut sikit. Semangat, semangat, semangat. Good, good, good. Alright. Okey, baik, Ustazah. Okay. Mungkin sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Boleh, mungkin secara gambaran umum, gambaran kasar lebih dahulu. Sunnatullah ni apa dia ni, Ustazah? Senang saja. Sunnatullah tu, kalau kita nak senang faham, dia tak sama langsung dengan sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah tu adalah amalan-amalan, kan? Perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnatullah ni maksudnya peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Peraturan dan sistem yang ditetapkan oleh Allah. It's very easy to understand lah dan ingat. Dan kalau kita pergi deep kepada tajuk ni, memang kita tengok sebenarnya kita ni sedang hidup di dalam sunnatullah. Okey, baik. Untuk memperincikan lagi topik kita pada hari ini, Ustazah, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini? Kita minta sikit lah seorang baca doa. Siapa nak baca doa ni? Syami ke? Syami boleh baca doa sikit? Boleh tak? Doa pendek je, janganlah doa. Dia, dia presiden badan ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Spontan pun tak ada masalah dah. Alhamdulillah. Okey, dipersilakan Ustazah. Untuk kelas kita saya hari mulakan ini. Encik Aiman. Okey, terima kasih sebelum saya mengambil presenter ni, saya nak memakai hand sanitizer dululah untuk menjaga diri saya dan menjaga studio ni Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua yang ada kat luar sana? Anak-anak yang dalam studio dan dalam GM ni, insya-Allah berada dalam keadaan sihat walafiat, dan Ustazah doakan ya, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan oleh Allah dan dilindungi ya, terutama sekali dalam masa sekarang ni daripada wabak yang sedang melanda. Dan kita pun tahulah keadaannya dekat dalam Malaysia ni, kirakan mungkin semi kritikal lah kot semi kritikal, dan maksudnya kita kena berjaga-jaga ya, mainkan peranan kita sendiri. Okey, tanpa membuang masa, Ustazah nak share tadi, actually Ustazah dah share apa dia objektif ataupun apa benda yang Ustazah nak kongsikan pada hari ini ya. Okey, sebagaimana yang kita tahu, program kita ni nama dia Road to Success SPM ya, 2021 untuk subjek pendidikan Islam. So, hari ini kita akan bincang tentang satu tajuk ya, dalam silibus KSSM tingkatan 4 pendidikan Islam, bidang Al-Quran, surah Ali Imran ayat 137 hingga 139 di bawah tajuk Memahami Sunnatullah. Jadi, kita ada tiga objektif utama. Yang pertama sekali, menyatakan anak-anak pada akhir pembelajaran, anak-anak semua, murid-murid mampu ya, untuk menyatakan 7 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk ini ya, bidang Al-Quran Memahami Sunnatullah dengan betul ya. Objektif yang kedua, mengenal pasti 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang Al-Quran Memahami Sunnatullah ini dengan jelas. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti 3 teknik. At least at least kita akan share dalam 5-6 teknik ya, Encik Aiman. At least lah ya, you all boleh kenal pasti 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang Al-Quran Memahami Sunnatullah ini dengan betul ya. Okey, tanpa
membuang masa, mari kita mulakan kupasan untuk topik ini. Dalam tajuk ini, memang kalau ikut DSKP, Dokumen Standard Curriculum Pendidikan, 1.30.1 ni, untuk tajuk ini, mesti, ya, pelajar-pelajar mesti mampu membaca ayat 137 hingga 139 ini dengan betul, ya, ciri-ciri dia betul, lancar dan bertajwid. Jadi sebelum ustazah nak menjemput anak murid ustazah untuk membacakan ayat 137 hingga 139, suka ustazah nak highlightkan, ya. Ha, itu dia. Kalau ayat Al-Quran ni, dia akan masuk di dalam kertas 2 SPM. Kertas 2 SPM. SPM kita ada 2 kertas. Untuk tahun ni still ada 2 kertas. Cuma yang lepas dia dua-dua kertas tu bertulis. Okay. Yang ini kertas 1 bertulis, kertas 2 ujian lisan. Kita panggil dia UTQH, iaitu ujian tilawah Al-Quran dan hadis, ya, dan bacaan hadis. Dan dia wajaran dia untuk markah SPM keseluruhan ialah 20%. Ya, 20 markah, yang kertas 1 80% yang bertulis, ya. Jadi kertas ayat ini akan ditanya dalam kertas 2 bahagian A. Ya, bahagian A. Jadi apa yang perlu dilihat sebelum apa ustazah terangkan apa yang perlu dilihat, ustazah nak minta dululah, ya, seorang anak murid ustazah untuk membacakan ayat 137 hingga 139, dan untuk buat julung-julung kalinya ustazah nak meminta anak murid ustazah yang dalam studio untuk membacakan. Ni first time ni. Alamak. Dapat anak murid da'i ni. Ha, ya? Okey, silakan da'i Aiman. Kalau ustazah, nanti kalau salah nanti diorang gelak kat saya ustazah. Allah, saya cuba lah. Tak ada. Diorang gelak dalam hati je. Tidak. Okey, ustazah betulkan saya, eh, kalau ada kesilapan. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukaththibin. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, menyesal tak rakam. Ya, menyesal tak rakam. Nanti tolong send voice, ya. Okey, jadi sebenarnya anak-anak kat rumah kan, kalaulah awak dapat tengok ni siaran ni, Allah, awak rakam tadi bacaan dari Aiman, kita boleh jadikan rujukan, ya, untuk awak menghadapi ujian lisan tu, UTQH tu, bacaan ayat ni memang tiru sebiji. Sebiji lah macam bacaan dai Aiman tadi, ya, sebab semuanya perfecto. Perfecto. Okey. So, kita pergi lihat untuk teknik, ya, SPM-nya ialah dalam anak-anak nak score good grade, ya, dalam bacaan Al-Quran ni, dia bahagian A ni dia uji kemahiran tilawah Al-Quran, which is kemahiran membaca Al-Quran, ya. Jadi kemahiran membaca Al-Quran ini, anak-anak, dia terbahagi kepada 3 aspek yang dilihat, ya. Yang pertama adalah bacaan anak-anak, 20 markah di situ, ya. 20 markah di situ, apa yang dilihat kalau dari segi bacaan ni yang diuji ialah sebutan makhraj. Macam tadi kan dari Aiman sebutkan qad khalat kha, dengar dia punya macam kahak dia tu, kan, dengar kha, dia tak ha, kan, kha. Lepas tu baris dan tanda bacaan, kalau dia baris atas sebutlah di atas, kalau dia baris bawah sebutlah bawah, kalau dia syaddah ada sabdu di situ kena bunyikanlah, ya, syaddah dia, kalau idgham dan sebagainya, ya. Itu adalah benda yang dilihat dalam aspek bacaan. Kemudian yang paling banyak memang tajwid lah, kan, kita ni Al-Quran dengan hukum tajwid memang tidak dapat dipisahkan, ya. Yang pertama, ini adalah list, ya, list hukum tajwid yang dinilai, ya, dinilai dalam UTQH SPM 2021 ini,
Ya? Maksudnya ustazah, contoh mat silah, mat ni kalau kita tengok kan, mat silah dengan mat lazim. Mm-hmm. Mat asli tak diuji ke ustazah? Oh. Ha, kan? Dia bukan tidak diuji, dia diuji cuma senarai hukum tajwid yang ada di sini adalah senarai yang akan mempengaruhi markah. Oh. Ha, ya. Jadi akan mempengaruhi markah anak-anak semasa ujian itu dilaksanakan. Ya. Jadi nanti ustazah akan tunjukkan di ayat ini di manakah posisi atau lokasi hukum-hukum tajwid ini berada. Ya. Maksudnya memang kena jaga betul lah kalau jumpa hukum tajwid yang ini, dan memang ini adalah hukum tajwid yang kebanyakan. Ya, kebanyakan, dan mat asli itu memang paling banyak, tapi kita tidak masukkan dalam kriteria pemarkahan. Ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah kefasihan, fasoha. Dalam membaca apa ayat Al-Quran tadi, ada 10 markah di situ. Apa yang dinilai ialah anak-anak tu mampu membaca secara lancar, tidak gagap, jelas sebutannya. Tak adalah macam pentaksir tu macam apa benda dia cakap ni kan. Tak adalah macam tu. Dan intonasi. Intonasi means dia tak ada, dia baca Quran bukan macam baca sajak. Qad khalat min qablikum. Tak boleh macam tu, ya. Tak boleh. Ni itu ada markah juga di situ, ya. Okey. So kita lihat. Okey, ya, ustazah dah buatkanlah, ya. Rangka contoh, ya, contoh. Jadi maksudnya kalau anak-anak dikendaki untuk membaca ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran ini, anak-anak kena alert kepada hukum-hukum tajwid yang disenaraikan dalam elemen pemarkahan UTQH tadi. Ustazah dah tolong buatkan beberapa hukum tajwid kat sini. Bukan beberapa, semua yang ada di sini. Dan ustazah tolong juga untuk pandu macam mana cara baca. Kalau yang warna oranye ni kol-kolah, bacaannya berdetak. Kalau yang kuning ini maksudnya dengung. Oh. Dengung dia mesti panjang sikit lah, ya. Dua harokat. Dan kalau yang putih itu dia jelas. Okay. Jelas maksudnya min un jangan tak ming dengunglah. Tak dengunglah, ya. Okey, jadi untuk menguji tadi kan, anak-anak GM Sazan ni, anak-anak Sains Selangor dah dengar tadi kan Dai Aiman kita memberikan contoh cara bacaan yang paling bagus. Jadi ustazah nak seorang baca ayat 137 dulu. Nak dengar ni. Boleh tak you all baca macam Dai Aiman? Kalau you all boleh baca, ya Allah senang ustazah. Allahuakbar. Ustazah, kita nak minta siapa dulu ustazah? Syahmi. Siapa? Siapa Syahmi ke? Tok Imam kita, Tok Imam kita. Okey, Syahmi. Okey. Sila Syahmi. Baik ustazah. Saya cuba, ya. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tak malu saya bawa diorang. Oh, ini biasa memang hari-hari mengaji Quran, Ustazah. Sebenarnya Syahmi ni dia presiden Badar, Badan Dakwah dan Kerohanian Sekolah Menengah Sains Selangor. Sebab kalau dia tak boleh baca dengan betul, saya memang fire lah dia, ya. Okey. Tapi maksudnya, walaupun you all bukan presiden badan anak-anak, don't worry, kita masih ada masa. Betul. Ya, saya nak share sikitlah maklumat untuk apa, untuk pentaksiran UTQH tahun 2021 ini. Yeah. InsyaAllah akan mula dijalankan pada Februari tahun depan. Oh. So means we have still a lot of time lah, banyak ya, to practice, ya. Okay, so ayat yang 138, siapa boleh baca? Okey, Izmi, Ustaz Izmi, dai, dia dai juga ni, dai Aiman. Ya, dai kat sekolah. Dia dai Izmi ni. Ya, dai Izmi. Okey, baik. Saya cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, very good. Tak sia-sia jadi dai Azmi mencontohi dai Aiman, ya. Okey, jadi macam ni contoh-contoh bacaan yang kita nak, ya, anak-anak level yang kita nak lah dalam UTQH tu supaya dapat good score, ya. Actually kita nak excellent lah, ya. Markah penuh kalau boleh, sebab kita nak grab 20% yang lembaga peperiksaan dah sediakan tu, kan, sebab kita ada masa banyak untuk praktik. Okey, ayat 139. Anak perempuan lah kot, eh? Silakan. Saya nak cuba. Okey, sila. Niki.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Okey, terima kasih Niki. Bacaan yang bagus, cuma terpelekat sikit tentang wakaf ibtidak tadi, ya. Okay. Al-A'laun tu, kalau kita dia punya tips lah ya. Okay. Ustazah bagi sikit tipsnya, kalau tak cukup nafas, just wakaf je anak-anak, wakaf saja boleh ya, sebab kita bukanlah kejam mesti sampai habis kan? Tak ada lah kan, tak ada siapa yang buat macam tu ya. Okay. Tak ada. Jadi berhenti setakat yang nafas anak-anak mampu, then boleh cari yang kalau nak umat, nak mula balik ibtidak nama dia, nak mula balik cuba ambil yang dah baca tadi tapi cari yang kalau ada wah. Ya? Sebab kalau kita tengok kat sini, wakaf dan ibtidak ni dia mempengaruhi markah. Dia mempengaruhi markah. Jadi cara antara tips dia anak-anak nak betul ibtidak dia tu, wakaf memang ikut nafas lah kan. Cari yang wah tu maksudnya kira apa, betul lah nak ibtidak kat situ. Ya, okey, terima kasih anak-anak. Ustazah teruskan. Okey, Ustazah. Okay. Maknanya pentingnya tajwid ni dalam kita membaca Al-Quran. Ya, nak dapat markah penuh ni, Ustazah. Ya. Oh, okey, baik. Dan selepas ni, Ustazah, kita nak uji para pelajar lah kot ya. Ya, saya tidak akan fokuskan sangat kepada konten sebab kita road to success. Betul. So saya nak macam setiap subtopik ni apa dalam SPM tu macam mana dia punya rupa nanti dalam SPM. Cantik. Baik, Ustazah. Ya? Kita bagi mereka buat persediaan lebih dahulu. Okey, boleh. Kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita bertemu kembali dalam road to success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Alright, tadi kita dah baca ayat suci Quran, tapi sekarang ni Ustazah, kita nak belajar dengan Ustazah. Macam mana kita nak memahami ayat suci Quran dan juga maksudnya. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Aiman. Okey, so perkara kedua yang ada di dalam tajuk bidang Al-Quran ni di SKP KSSM kita, silibus KSSM kita adalah memahami maksud ya. Baca potongan ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Jadi kalau kita lihat kat sini, saya tak akan pergi satu-satulah ya, cuma saya nak kaitkan di sini adalah maksud kalimah ni ya, maksud kalimah ni dia boleh dia akan keluar pada kertas satu ya. Okay. Dia boleh jadi keluar pada kertas satu, jenis soalan dia memang dia akan tanya clear, berikan maksud potongan ayat ya, sama ada dia akan salin semula kalimah ni, dia akan bawa ke soalan, ataupun dia hanya dia bagi kalimah penuh macam ni, nanti dia gariskan ya. Itu antara contohlah yang boleh soalan yang boleh terhasil ya. Jenis item untuk soalan maksud potongan ayat ni, subjective response terhad. Terhad ni maksudnya apa? Jawapannya ikut buku teks. Itu senang nak faham lah. Ya, dia fakta sebenarnya maksudnya ya. Tapi nak senang faham, jawapannya ikut buku teks. Jadi skema tu memang insyaAllah akan diambil daripada buku teks. Construct maksudnya kemahiran yang diperlukan untuk memahami maksud kalimah ni adalah kemahiran mengingat dan memahami. Kalau kita faham maksud kalimah tu, lebih senang untuk kita ingat lah ya, apa dia maksud kalimah yang diberikan ya. Sebaiknya memang apa, sebaiknya kita menghafal lah ya, sebaiknya menghafal maksud ayat tilawah dan hadis yang ada dalam silibus KSSM tentang pandangan tata 5 ni, agar anak-anak boleh menjawab semua soalan maksud potongan ayat ini dengan betul. So saya ada Ustazah nak share sikit teknik. Biasanya untuk maksud potongan ayat ini, dia dua markah di offer dalam SPM. Cara dia ialah tulis sajalah terjemahan ya, terjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan bahasa Arab yang diberikan ya, sama ada ayat Al-Quran atau hadis. Padankan, kalau misal kata ini tips lah sedikit ya Ustazah bagi, misal kata macam alah terlupa ataupun macam tak tahu kan, lupa nak hafal kan, tak sempat kan, sebab dia asyik tengok Netflix je kan, tak sempat nak hafal. Okay. Jadi kalau misal kata perkataan-perkataan tu ada dalam bahasa Melayu, awak pergilah tulis je, tulis, jangan biarkan kosong. Itu maksud dia ya.
mesti tulis. Sebaiknya menghafaz keseluruhan tadi dan tulis terjemahan yang jelaskan paling hampir maksud, paling hampir maknanya, dan hafal boleh juga ya, bekalkan sedikit lah ya kita punya apa ilmu ni dengan hafal perkataan-perkataan ni mudah dalam bahasa Arab ni ya. Contohnya macam wa. Wa tu maksudnya dan. Ya awak tengok je wa, memang dan lah tu maksudnya. Tak ada lah lain kan. La, apa senang kan. Wa dengan la, tak apalah. Hafal dua pun dah ada lah ilmu standby kat situ. Betul. Ya? Wa dan la tu maksudnya jangan atau tidak. Ya? Okey, so ini contoh soalan yang akan boleh ditanya dalam SPM. Nyatakan maksud potongan ayat berikut. Wala tahinu. Wala tahinu ni ada dalam ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran tadi. Okey. Seorang bagi jawapan. Okey. Siapa nak cuba? Cepat. Kita tengok masa. Yes. Okay. Adam? Maksud potongan ayat walatnu ilah dan janganlah kamu berasa lemah. Okey, janganlah kamu berasa lemah. Betul tak? Maksud potongan ayat wala tahinu, kita merah ni adalah penyata jawapan. Kena tulis untuk bantu pemeriksa apa tahu kita jawab soalan yang mana. Yang warna biru ni, kenapa Ustazah bezakan ada warna biru, ada warna merah? Jadi maksudnya kat sini, dua markah ni adalah satu markah owner dia yang warna biru. Satu markah lagi owner dia warna merah. Maksudnya dalam maksud perkataan ini pasti akan bagi dua, at least dua patah perkataan. So translation tu mesti at least dalam dua patah perkataan. Macam tadi kan, wa dengan la, kita dah hafal dah, dah simpan dalam kepala kita. Wa tu dan, la tu jangan. Boleh tulis dan jangan, tapi tak tulislah, tak apa. Ya, kita insyaAllah boleh kita terima ya jawapan macam tu. Okey, seterusnya ini dalam tajuk ini kita ada sebab turun ayat ya, 139. Jadi untuk pengetahuan ya Encik Aiman, sebelum ni dalam subjek pendidikan Islam tak ada, tak ada subtopik sebab turun ayat ni. Ini adalah benda baru ya. Tambahan. Benda baru dalam pendidikan Islam, which is kita sepatutnya bersyukurlah ya diberikan ilmu baru sebab turun ayat ya. Okey, jadi biasanya memang peristiwa sebab turun ayat ni insya-Allah dia akan keluar kat kertas satu. Jenis soalannya, soalan dia akan letak sebab turun ayat, dan item ini jenis respons terhad, subjektif. Respons terhad means sama juga jawapannya memanglah tengok kat buku teks ya. Konstruk dia, kemahiran yang diperlukan ialah mengingat dan memahami sebab turun ayat ini. Ustazah sharekan sedikit tekniknya, ada empat teknik ya, dan saya tak boleh nak bagi tahu berapa markah yang dioffer biasanya sebab belum ada pengalaman. Tapi kemungkinan kalau kita tengok kepada subjek pendidikan syariah Islamiah, biasanya sebab turun ayat ni kalau kita tengok pun macam agak panjang lah kan benda ni. Maybe dalam 4 markah, 2 hingga 4 lah kot ya, insyaAllah ya. Okay, so Ustazah bagi yang safe lah ya, dia punya teknik. Ada 4 benda yang kena tulis dekat sebab turun ayat tu. Yang pertama sekali, nama watak yang ada dalam cerita tu mesti tepat nama dia. Salah bin pun dah hilang dah markah. Kosong kan. Okay, benda yang kedua yang perlu ada adalah dah ada nama tu, so apa benda yang berlaku kat dia kan, peristiwa apa yang berlaku, dan mesti betul. Sepatutnya peristiwa dia perang Uhud, tak boleh perang Badar. Kan. Okey, yang ketiga, dan mesti ada kesinambungan cerita tu ya. Kesinambungan cerita tu, dan yang terakhir sekali adalah penutup cerita. Dan penutup ni biasanya dia akan diakhiri, biasanya ya dia akan diakhiri dengan tiga, salah satu daripada tiga benda ni. Aduan sahabat kepada Nabi, ataupun jawapan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun tindakan apa finalnya ya. Final yang sampailah ayat, lalu turunlah ayat ini. Ya, jadi itu adalah benda-benda yang anak-anak patut aware lah dalam konteks sebab nuzul ayat ya. Okey, so ini adalah insya-Allah mungkin beginilah kot ya dia punya contoh. Saya tengok kepada pendidikan syariah Islamiah yang ada soalan tentang nuzul ayat ni, macam nilah contoh soalannya, jelaskan sebab nuzul ayat 139 surah Ali Imran tadi dan contoh jawapannya. Ya. Kita pergi, kenapa warna biru semua? Sebab maksudnya yang biru ni adalah isi. Tak perlu hurai, tapi memang perlu lengkap lah. Ya? Nama, nama tadi kan, yang pertama nama kan? Siapa nama? Para sahabat. Tu nama. Kemudian, apa yang berlaku pada mereka? Kalah dalam perang Uhud. Lepas tu, what happened next? Dia tidak, Rasulullah berdoa.
agar Allah tidak membiarkan umat Islam ni kalah. Kenapa? Sebab umat Islam yang ada pada masa itu, merekalah sahaja golongan yang menyembah Allah SWT dan akan memperjuangkan agama Islam. Mm-hmm. So, diakhiri dengan Rasulullah SAW memohon bantuan daripada Allah SWT. So, kalau dah bagi benda, empat-empat benda ni, insyaAllah boleh dapat markah penuh dan skor A+. Ya, dalam pendidikan Islam. Okey. So, kita pergi kepada subtopik konsep sunnatullah. Konsep sunnatullah ni dimulakan dengan maksud, ya. Maksud sunnatullah, dia memang akan keluar soalan maksudlah di dalam kertas satu yang bertulis. Jenis soalannya, kalau dia kata maksud sunnatullah, definisi sunnatullah, pengertian sunnatullah, takrif sunnatullah, benda sama je jawapan dia. Ya, sama je. Ya, maksudnya sama. Dan jenis item ni juga, respons terhad, miss jawapannya. Untuk maksud ni, actually it's better kalau kita ikut dia punya wording tu, ikut buku teks. Ya, tapi kalau tak mampu, anak-anak bahagi dua maksud tadi dan hafal dia punya keyword. Okay. Hafal dia punya keyword. Ya. Konstruk dia, mengingat dan memahami. Ya. Ini contoh soalan. Ini sedikit teknik. Satu jawapan, definisi ni maksud ni, biasa dia memang offer dua markah. Dia tak adalah satu markah, tak ada. Dia mesti dua markah. Tak perlu jawab dalam bentuk poin. Mesti ada dua bahagian maksud. Ya, setiap maksud istilah dalam silibus pendidikan Islam, KSSM, Form 4 dan Form 5 itu, anak-anak bahagi dua. Semua bahagi dua. Ya, semua bahagi dua. Bagilah key point satu bahagian tu apa dia punya point. Dan yang kedua, maksudnya kalau tak ikut sebiji-sebiji pun okey. Yang penting sampai, ya, keyword tu disebut dalam jawapan, ya, baru akan dapat markah. Ya, tipsnya sebenarnya ikut gunakan ayat buku teks. Dan macam mana kita nak memahirkan diri, memang kena banyakkan latihan. Padankan maksud dengan istilah. Nah, apa? Ya. Padankan, kan, nak isi tempat kosong boleh, ya, tak ada masalah. Okay. Ada contoh soalan ke Ustazah? Ada. Okay. Ya. Biasanya soalannya simple je, ya, tapi jawapannya panjang. Berikan simple maksud sunnatullah. Tengok tiga patah perkataan je. Ni siapa nak jawab ni yang dapat dua markah? Kita minta murid kita jawab. Ya. Silakan. Siapa nak cuba? Okey. Saya nak cuba. Silakan. Okey. Maksud Allah ialah sistem dan sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh mengubah ketetapan tersebut. Okey, okay. Kita tengok jawapan dia betul ke tidak? Ya, betul. Sebab okay, dia tengok sekali buku. Tapi tak apa, sebab kita belum exam. Okay. Kita belum exam, jangan malas buka buku anak-anak. Okay. Refer saja, memang buku tu untuk dibaca dan dirujuk. Ya. Okey, so macam biasa, yang merah ni adalah penyata jawapan. Yang biru ni adalah bahagian pertama dalam maksud sunnatullah, which is awak bagi sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya contohlah, tak letak terhadap semua makhluk pun diterima, dapat juga satu markah. Kemudian lepas dan tu, kita bagilah part yang kedua, tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Kalau bagi dua-dua benda ni, baru dapat dua markah penuh. Kalau tak, satu je. Tengoklah cara jawapannya macam mana. Jadi dua poin kat Suzan. Ya, yeah, dia mesti. Maksud tu kita mesti bagi dia dua. Jadi sekarang ni kita nak bincang pasal konsep dia pula, Suzan. Ya, konsep sunnatullah. Okay. Tadi maksud, soalan dia memang soalan maksud je. Kalau konsep memang, kalau konsep ni, dia biasanya dia akan bagi soalan jelaskan tau. Jelaskan konsep. Kenapa jelaskan? Sebab konsep ni kalau kita tengok, ya, dalam buku teks pun dia punya bagi ciri-ciri dia tu dalam ayat yang lengkap. Ya, insya-Allah dia memang akan masuk dalam soalan jelaskan. Dan soalan jelaskan ni, Encik Aiman, dia juga adalah respons terhad. Ya, dan untuk ciri-ciri macam konsep ni, dia soalan-soalan yang fakta, benda tu fakta. Ya. Okay. Jadi dia memang jawapan tu, tolonglah anak-anak ikut buku teks. You tak boleh goreng. Kalau you goreng, dia memang akan confirm hangit. Ya, dia tak boleh direka, dia benda fakta. Ya. Kena hafal lah, Zah. Yes, kena hafal. Ya. Mengingat dan memahami kemahiran yang diperlukan untuk menguasai, ya, konsep sunnatullah ini. Untuk tajuk ini ada tiga konsep sunnatullah. Ya, jadi contohlah soalan. Okey, just so teknik dia, kalau soalan jelaskan ni, dia memang biasa offer dua markah. Tapi misal kata dia offer satu markah juga, satu markah untuk satu jawapan tu, tak apa. Jawab je dengan ayat yang lengkap. Jangan bagi apa? Jangan bagi dua perkataan je lah. Ya, dia nanti dia tak bagi markah. Alright. Ya? Okey, ini contoh dia punya soalan, jelaskan konsep sunnatullah. Baik. Okey, ada tiga konsep kan? Ada tiga konsep.
jelaskan ni macam mana kita nak bagi dia dua, dapat dua markah tu. Satu markah ni markah subjek, satu markah ni markah predikat. Oh. Maksudnya jadi, apa tu Ustazah? Maksudnya ayat tu mesti difahami dan lengkap. Dia tak boleh contoh makan ayam. Macam siapa yang makan ayam? Kan? Apa yang makan ayam? Siapa makan ayam? Jadi dia kena ada subjek. Macam ni contoh subjek dia sunnatullah. Kenapa sunnatullah ni? Bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Oh, maknanya kalau kita start dengan bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah tu tak boleh lah Zah. Maknanya kena mula dengan sunnatullah. Itu boleh diterima sebab boleh kalau start bersifat boleh. Oh. Kenapa? Sebab bersifat tetap dan kekal ni kita boleh jadikan dia subjek, dan dengan dia boleh jadi predikat sebab dia ada kata hubung. Okey. Dia kalau memang kita pandai main dengan perkataan, insya-Allah boleh bagilah. Ya, boleh bagi ya. Okey, yang ini contoh merangkumi semua makhluk. Itu tak jelas. Okey. Dia akan dapat satu markah saja dan yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep. Ini pun sama. Kalau dia kata berasaskan kepada konsep sebab dan musabab dan akibat sahaja pun tak jelas, mungkin tak dapatlah dua markah, hanya satu markah saja ya? Biasanya kalau kalau kita sebutkan konsep sunnatullah ni Ustazah, dia suruh senaraikan satu persatu ke ataupun dia just tanya satu saja? Okey, dia sebenarnya ikut soalan. Ya, ikut soalan. Boleh jadi soalan ni macam ni. Kalau dia macam ni, ya, dia tak bagi tahu berapa berapa isi dia nak, dia offer dua markah. Okay. Untuk jelaskan, biasanya dia nak satu je. Oh, ya? Okay. Kalau dia minta dua, dua lah. Bagilah dua. Kalau dia minta tiga, bagilah tiga. Tapi misal kata dia minta satu, kita bagi tiga, boleh tak? Boleh saja. Boleh. Kenapa boleh? Tak boleh Boleh. Boleh juga? Boleh. Kalau dia minta satu jawapan, kita bagi tiga. Kita pandai sangat. Bagi kan? Ekstra lah. Malu lah. Pandai sangat maksudnya pandai. Kan, kita semua dah hafal. Tak nak membazir kan? Sebab nanti dapat SPM dah tak ingat dah kan? Keluarkan semua kat situ. Boleh sangat-sangat. Tapi kena jaga masa. Ya, jangan sampai semula nak bagi lebih, rupanya yang lain tu tak terjawab. Tak nak lah macam tu kan? Kenalah ada skill ya, menjawab soalan. Okey. Baik Ustazah. Selepas ni kita akan bicarakan tentang kepentingan menjaga dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey, itu ada kaitannya soalan ni. Selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid kita Ustazah. Kita nak tanya soalan lagi. Boleh. Tapi kita berehat seketika, boleh Ustazah? Boleh. Okey, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey Ustazah, tadi kita dah bicarakan beberapa perkara tentang konsep sunnatullah. Tapi sampai konsep sunnatullah ya. Selepas ni kita nak bicara pula tentang umat-umat terdahulu Ustazah. Ya, kepentingan. Silakan Ustazah. Okey, saya sambung ya Cik Aiman. Okey. Ya. Dalam tajuk ini kita ada subtopik kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu ya. Kenapa kita kena kaji mereka ni? Sebab mereka ni melanggar sunnatullah. Ya, sebab tu kita kena kaji. Jadi, apakah jenis soalan yang boleh keluar ya tentang kepentingan ni? Kepentingan ni anak-anak dia sebenarnya dia akan masuk dalam kertas satu juga bertulis dan dia boleh jadi dua benda yang akan ditanya tentang kepentingan ya. Dia boleh jadi soalan jelaskan, boleh juga jadi soalan terangkan ya. In terms of isi, anak-anak memang sebaiknya hafal dan ingat ya. Itu adalah cara terbaiklah ya untuk tak lama dalam dewan exam memikir baru nak create ayat dan sebagainya. Tapi apa yang Ustazah nak terangkan adalah kalau soalan jelaskan dan terangkan ini, anak-anak boleh menjangka jenis macam mana jawapan yang kita boleh bagi, yang kita tak buang masa dan boleh memberikan kita markah penuh ya dalam SPM ya. Tapi kita lihat jenis itemnya respons terbuka. Apa maksud respons terbuka ni? Encik Aiman tahu ke? Saya rasa Ustazah dia perlu kepada penjelasan Ustazah. Dia kena ayat dia panjang sikit. Okey, very good ya. Very good. Walaupun ada yang kurang lengkap di situ, tak apa, baru belajar ya. Okey, respons terbuka ni sebenarnya dia memang terbuka tu, dia memang biasanya memerlukan huraian lah. Dia tak ada yang pendek-pendek tu, tak adalah terbuka ya. Tapi sebenarnya maksud terbuka ni adalah jawapan yang diberikan oleh anak-anak ini boleh
tidak diambil daripada buku teks. Oh, sendiri? Dia boleh fikirkan melalui jawapan tu, dia boleh dapat daripada ilmu luar yang dia pelajari, boleh daripada pengalaman, pembacaan, tambahan dan sebagainya. Ya. Baik. Kalau logik dengan soalan, menjawab soalan, kita akan terima jawapan tu. Itu masuk respon terbuka. Boleh goreng sikit lah Azhar. Apa dia? Boleh goreng sikit lah. Ya, itulah istilah dia. Macam kurangkan stres lah dalam menjawabkan. Okay. Oh, ada soalan goreng-goreng kan? Okay. Tapi ingat anak-anak. Misal kata benda ni, tapi Ustazah dekat buku teks kan ada kepentingan ni kan? Tak boleh ke ambil jawapan buku teks? Apa jawapannya? Boleh ke ambil Afika, jawapan buku teks? Boleh tak ambil jawapan buku teks, Afika? Dalam soalan respon terbuka. Kejut je Ustazah tanya. Boleh ke Afika? Pendapat saya boleh je. Tapi dengan sedikit huraian. Very good. Ambil lah. Memang boleh pun. Dalam buku teks tu tak ada kata tak boleh, tak boleh. Tak ada kan? Dia tak ada larang. Memang sebaiknya ikutlah jawapan buku teks. Kita masuk je kat sini. InsyaAllah yang ada dalam buku teks ni semua selamat dijadikan sebagai jawapan. Dan insyaAllah dapat markah. Confirm betul. Jangan salah jawab, udah. Kan? Ya, yeah? Confirm betul. Tapi dia memerlukan 3 kemahiran lah sebab dia respons terbuka. Jadi, dia first mengingat. Kalau lebih bagus mengingat. Yang kedua, memahami konsep. Memahami konsep sunnatullah tu dan kaitkan dengan dia punya subtopik tu. Apa kepentingan? Apa dia punya keperluan untuk mengkaji dan menganalisis? Dia boleh jadi masuk dalam soalan menganalisis juga ya, untuk kepentingan. Maksudnya, kita tengok keadaan tu, kita boleh ambil kesimpulan daripada benda-benda tu. Ya, itu maksud kemahiran menganalisis. So, ada 3 kepentingan untuk mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey, ini contoh soalan jelaskan. Teknik dia sama dengan yang tadi. Ayat tadi jawapan kena lengkap dan sempurna, kena ada subjek, kena ada predikat supaya difahami. Ya. Jadi, contoh jawapan. Okey, kita sebenarnya Ustazah ambil je daripada yang ada kat buku teks. Tapi kita boleh, kita boleh spreadkan dia lah jadi subjek dan predikat. So, kalau anak-anak ikut ayat buku teks tu sebenarnya memang boleh dapat 2 markah. Kalau soalannya jelaskan. Tapi berbeza. Kalau kepentingan tu depan dia tak letak jelaskan. Dia letak terangkan. Macam mana nak jawab sama tu? Sama ke lain tu? Sama ke tak sama teknik dia tu? Ada lain sikit. Ada lain sikit. Terangkan ni, dia punya 2 markah tadi. Dia, satu markah dia, owner dia isi. Dan satu markah lagi, owner dia huraian. Dan huraian ni, dalam pendidikan Islam, kita ada teknik tertentu lah. Strategi tertentu yang kita ajar kepada anak murid kita supaya kalau dia bagi ni, insyaAllah akan diterima benda tu sebagai huraian. Okay. Okay. So, dia punya teknik sini, I plus aksu plus H. Benda apa tu? I tu isi, aksu tu adalah kata hubung yang gunalah yang 4 ni je, tak payah banyak. Kata hubung banyak, guna 4 ni je, insyaAllah boleh diterima dalam SPM untuk sebagai huraian dan huraikan benda tu. Ya. Jadi, contohnya macam dibincang oleh masyarakat ni, dia adalah isi. So, aksunya adalah ini. Lupa. Aksu tu apa? Aksu tu, A tu agar. Agar. K tu kerana. S tu supaya. U tu untuk. Ada juga sekolah lain, dia akan guna suka. Suka. Tapi pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor ni, mereka suka benda yang unik-unik. Aksu ni tak pernah lagi ada aksu. kan? Tak pernah ada perkataan aksu. So, supaya apa, membantu diorang ingat. Kan? Pelajar Sains Selangor ni memang pelik lah. Saya pun tak tahu kenapa. Ya. Okey. Jadi, isi kita tambah aksu dan kita letakkan huraian di situ. Tak perlu panjang sangat pun. Actually, boleh diterima. So, nampak perbezaan. Ini adalah contoh jawapan. Ya. Contoh jawapan untuk kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Dia tiru je yang tadi boleh, tapi kena ada huraian. Itulah bezanya cara menjawab, jelaskan dan terangkan. Okey, Ustazah nak minta lah ni. Siapa letak dengan suara ni? Indah. Indah. Cuba ulas jawapan. Cuba ulas jawapan yang Ustazah bagi ni dekat dalam slide ni. Nampak tak? Okey, kita paparkan di skrin. Mana satu isi, mana satu aksunya, mana satu huraiannya. Okey. Untuk jawapan ni, yang warna merah tu dia punya kepala ayat. Kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Itu dia punya kepala ayat. Isi dia
dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu tu isi. Untuk aksu, agar, kita guna A, aksu, agar, dia punya huraian dapat dapat mencontohi kegemilangan mereka. Okey. Macam cikgu jadi, dah. Indah, okay. Nak tanyalah Indah, isi dia ni mesti ambil yang ini ke? Dari mana isinya ni boleh dapat jawapan untuk kepentingan ni? Kat mana nak dapat tu? Untuk isi, isi boleh dua. Satu dari buku teks, satu dari idea sendiri. Very good. Okay. Tapi idea kita ni, kita istilah dia memanglah boleh goreng. Tapi goreng tu smart lah. Guna air fryer yang tak berminyak. Miss, jangan goreng sembarang-sembarang pakai minyak bekas. Kan tak berkualiti. Maksudnya mesti ada base ya. Ada base kat situ ya. Okay, very good. Kita ada masa lagi ke Cik Aiman untuk teruskan? Okay, so subtopik yang seterusnya adalah kesan memahami sunnatullah. Ya, okay, kita ada 6 kesan dan kesan ni dia memang akan masuk dekat kertas satu. Jenis soalan dia untuk kesan ni dia terangkan dan huraikan. Dia jarang ada jelaskan. Kenapa agaknya? Sebab dia ni kesan ni memahami sunnatullah ni dia respons terbuka. Okay. Dia respons terbuka. Dia memang apa kita boleh guna pengalaman, pengetahuan dan memang daripada buku teks jugalah ya. Dan kemahiran yang diperlukan dalam memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Mengaplikasi maksudnya kat sini adalah anak-anak memahami konsep sunnatullah dan mengapply nilai tersebut, konsep tersebut dalam kehidupan dan merelatkan dengan jawapan soalan yang dikehendaki. Kesan tengoklah kesannya kepada siapa kan. Contoh, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah SWT yang maha bijaksana. Siapa yang faham sunnatullah, dia pasti akan yakin. Macam contoh COVID ni kan, dia tahu apa, dia akan ikut SOP sebab dia tahu ini adalah ujian yang Allah bagi. Dia bukannya ini propaganda konspirasi, tapi dia pun langgar SOP. Dia tak akan jadi macam tu. Baik Ustazah, ini kesan kita memahami sunnatullah. Betul. Mudah-mudahan dengan kita faham sunnatullah ni menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Betul Ustazah? Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Saya sebenarnya nak dengar lagi suara si Syahmi ni, ketua badar ni, sebab dia baca tadi pun memang best lah. InsyaAllah ada jodoh boleh dengar lagi. Baik, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Kita ada Syahmi, Afika, ada Mukris, Syah Indah, Nik Sabrina dan juga Izmir. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Siti Rahmah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor yang berada di Kuala Lumpur, Zai. Dalam subjek pendidikan Islam, hari ini kita memahami sunnatullah. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Terima kasih kepada Cik Aiman kerana menghostkan rancangan hari ini dengan begitu baik sekali. Baik Ustazah, ada sekali kita jumpa lagi Ustazah InsyaAllah. Murid-murid, terima kasih. Kita ucapkan kita kembali semua dalam Road to Success SPM 2021 dalam episod yang akan datang. Bye-bye. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizan binti Husin, ibu kepada Nik Sabrina Latisha binti Kamal Zahari dari kelas Kemajaya Sekolah Menengah Sains Selangor, berharap agar anak saya memperolehi keputusan yang cemerlang 9A+ dalam peperiksaan SPM 2021. Saya juga berharap beliau sentiasa committed dan dijauhkan dari segala wabak penyakit yang mengancam nyawa. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Halimi bin Madun, ayah kepada Izmir Hafirul dari kelas 5 Jaya Sekolah Menengah Sains Selangor, mendoakan semoga anak saya beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM 2021 walaupun mengharungi sesi pembelajaran yang mencabar kerana pandemik COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin.